Arti dari telinga yang berdengung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah SWT, di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang arti dari telinga yang berdengung jika dilihat dari sudut pandang medis, islami dan juga spiritual. Dikarenakan banyaknya juga yang bertanya langsung ke WhatsApp tentang arti dari telinganya yang berdengung. Maka di video ini insya Allah saya akan berikan penjelasan dari telinga yang berdengung. Namun seperti biasa, sebelum saya bahas lebih lanjut, silakan bagi saudaraku yang baru bergabung bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar saudaraku tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel saya. Baik, langsung saja ya, saya akan berikan penjelasan dan pengertian dari apa sih artinya jika telinga kita seringkali berdengung. Apa itu pertanda baik atau buruk? Maka dari itu silakan bisa simak video saya hingga akhir agar Anda tidak salah dalam mengartikannya. Baik ya. Yang pertama, jika dilihat dari sudut pandang ahli medis, kondisi berdenging telinga ini bisa disebut dengan istilah tinnitus ya. Tinnitus ini kerap kali dialami oleh para lansia. Akan tetapi untuk yang usianya di bawah lansia pun kerap kali mengalaminya. Jadi untuk memastikan itu semua, ada beberapa penyebab dari telinga yang berdenging. Di antaranya adalah yang pertama, infeksi pada telinga. Kemudian gendang telinga terganggu, kelainan telinga akibat penyakit menire ya. Keempat, cedera kepala dan leher, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi ya, dan pertumbuhan tulang tidak normal di telinga bagian tengah. Baik, untuk yang kedua ya, jika dilihat dari sudut pandang Islam, arti telinga berdenging menurut Islam telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW memanggil orang yang telinganya berdenging untuk mengingatnya dan melafalkan sholawat. Nah, berikut ini hadisnya. Jika telinga salah seorang di antara kalian berdenging, maka hendaknya ia mengingat Rasulullah SAW dan membaca sholawat kepadaku dan mengucapkan Zakarallahu man zakaroni bihori. Semoga Allah SWT mengingat orang yang mengingatkan dengan kebaikan. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi jika saudaraku semuanya mengalami kejadian telinga Anda ini berdenging, segeralah untuk mengingat Rasulullah SAW dan mengucapkan sholawat. Dan berikut sholawat yang bisa Anda ucapkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin zakarallahu man zakaroni bihori. Artinya, hei Tuhanku, berilah selawat dan sejahtera atas Sayyidina Muhammad dan atas keluarga Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menyebut dengan rahmat yang menyebutku dengan kebaikan. Nah, itulah penjelasan dan pengertian ya dari telinga yang berdenging jika kita lihat dari sudut pandang Islam. Lalu bagaimana jika itu dilihat dari sudut pandang spiritual? Baik, jika dilihat dari sudut pandang spiritual tentang arti dari telinga yang berdenging, bisa berarti kebaikan ataupun keburukan. Contoh ya, Anda mendapatkan keberuntungan dan juga bisa berarti keburukan. Contoh kesialan, masalah, dan juga bisa berarti pertanda akan adanya berita kematian. Namun semua itu bisa dilihat dari waktu-waktu pada saat telinga Anda berdenging, dan itu memiliki pengertian ataupun penjelasan yang berbeda-beda. Nah, itulah pengertian dari telinga yang berdenging jika dilihat dari sudut medis, islami, dan juga spiritual yang bisa saya bagikan. Yang paling penting adalah kita untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan, dan juga selalu senantiasa bersolawat, tidak hanya pada saat Anda mendapatkan isyarat, namun usahakan untuk setiap saat. Insya Allah kebaikan dan keberkahan ya selalu ada untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Baik saudaraku, saya rasa cukup dari apa yang sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung menghubungi di kontak nomor yang ada di bawah ini, bisa melalui telepon ataupun via WhatsApp. Dan saya Kang Sudiro, mohon pamit undur diri dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Salam sejahtera.